salah satu pembuatan gorong-gorong. Dan ini pelepasan cetakan. Ini ukuran 1 meter Pak ya. 1 meter. 180. Ukuran 80. Oh, 80. Ukuran 80, diameter 80. Kendala-kendala sing sering dihadapi dalam pembuatan gorong-gorongnya apa ya, Pak? Apa saja? Kendalanya enggak ada, walaupun pakai semen Bima itu enggak ada kendala. Semen Bima itu oke. Iki ora mung semene tok Pak iki, Pak. Iki produke umum, Pak. Umum. Produke. Ya saya gak dibuka ae, Pak. Ya. Paling lama pembukaan dari cetakan berapa menit jam? Yo. Kurang lebih 15 menit. 15 menit langsung siap dibuka, Pak ya. Ya. Sehari dapat berapa gorong-gorong, Pak? Dapat 10. Sehari dapat 10. Terus pengaruh BBM naik ini enak pengaruh ya berapa? Walah, banyak pengaruh ini. Nah. Banyak pengaruh. Sehari dapat 10 cincin gorong-gorong beton. Kurang lebih waktu cetaknya berapa menit, Pak? 15 menit siap buka. Ini proses pembukaan. Oh, masih harus ditabur. Biar kokoh. Dikasih bedak biar cantik, Pak ya. Di sini juga menyediakan batako press. Batako besar. Mari kita lihat lagi proses pembukaan dari cetakan gorong-gorong. Dari proses kering, dari proses selesai cetak dan siap jual membutuhkan waktu berapa hari, Pak? 5 hari. 5 hari sudah siap kirim. Kita langsung dibersihkan. Oke, terima kasih Pak, selamat bekerja, semoga sehat selalu. Oke.